Siri Jelajah Kampus Rakan Muda berjaya menarik lebih 30,000 penyertaan dalam kalangan mahasiswa. Menteri Belia dan Sukan Kari Jamaluddin berkata program ini penting bagi mengelak belia menghilangkan diri di sebalik dunia maya. Menurutnya, program ini juga menawarkan kemahiran baru kepada golongan belia. Kita mahu supaya rakan muda ini dapat memberi inspirasi kepada anak muda untuk mereka belajar satu kemahiran baru. Dan hari ini sebenarnya berlangsung program Jelajah Kampus Rakan Muda yang diadakan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan untuk mengikuti perkembangannya, kita terus saja bersama Hilal Azmi yang berada di talian ketika ini di Tanjung Malim. Hilal. Hello, Syah. Hilal, apa yang boleh dikongsikan berkenaan dengan Jelajah Kampus Rakan Muda ini? Okey, siri Jelajah Kampus Rakan Muda yang diadakan di Universiti Pendidikan Sultan Idris hari ini sangat meriah. Dan apa yang boleh saya kongsikan, siri Jelajah Kampus kali ini merupakan satu daya usaha dalam usaha untuk melibatkan belia dan anak muda. Terutamanya dalam bidang hal keusahawanan, alam sekitar, kemasyarakatan, hiburan, inovasi, kesenian dan kebudayaan serta digital, yang mana laporan penuh akan diberikan dalam Awani 7.45 malam ini, Syah. Baik, terima kasih Hilal dan kita akan nantikan laporannya itu nanti. Terima kasih.